Rapat Koordinasi Satuan Komunitas Nasional yang digagas oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menghadirkan 6 SAKO. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Sudirman Taman Rekreasi Wiyadatika Cibubur pada Senin 28 November 2022. Dalam pembahasannya, Kuartir Nasional ingin menguatkan kembali petunjuk penyelenggaraan di dalam organisasi SAKO agar aturan tersebut bisa tersusun dengan baik. Dan nanti rencana ke depan seperti apa? Nah, terus sinkronisasi dengan aturan-aturan yang harus kita buat. Nah, nanti biar kami juga tidak hanya seperti top down, bukan bottom up dari bawah nih, memberikan input ke atas sehingga melengkapi apa yang kurang dari aturan-aturan yang ada di Kuarnas itu sendiri. Di sisi lain, SAKO SPN yang juga hadir dalam rakor itu terus bersinergi dalam pembentukan karakter generasi muda. SAKO SPN terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, menerapkan sifat 6 tobiat luhur, serta menyajikan kegiatan positif kepada adik-adik pramuka agar bisa membentuk karakter serta kreativitas pada generasi muda. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.